Loki on the side. I don't stress, I'm so blessed. I don't stress, I'm so blessed. I don't stress, I'm so blessed. I don't stress, I don't stress, I'm so blessed. I don't stress, I'm so blessed. I don't stress, you are welcome in the pick. Yes, let's do this. I'm so blessed, I don't stress. Guys, ini baru pertama kali TikTok, guys. Gokil sih. Guys, start pendakian ke Gunung Pagu aja. Tadi start dari Benteng via Prakesit. Ini jalan menuju base camp Pagu aja. Run. Gak pernah olahraga tapi mau ikut trail run. Menuju puncak. Ada yang menyerah. Siapakah dia? Lanjut enggak? Lanjut banget. Baru 15 menit langsung. Nitip ya, Pak. Kunci mobil udah? Udah ya. Oke, hati-hati. Enggak ada yang ketinggalan. Aman. Saya di sana. Nggih, Pak. Ke puncaknya, guys. Lumayan jauh, ada sekitar 2 kilo ini jalan cor. Mantap, mantap, mantap. Paku aja mantap. Masih berlanjut. Tanjakan 90% men. Tandai matamu. Semangat guys. Tanjakan 90%. Terjal sih. Paku aja. Kecil-kecil cabai rawit. Naik terus sampai pos 2 hampir 1 jam. Harusnya sih lebih cepat bisa. Tadi soalnya sambil nunggu-nunggu. Mungkin kalau di track terus basecamp pos 2 bisa 30 menit, 45 menit sih. Cuma tadi ada ponakan gak kuat jadinya harus dipulangkan. Ini tanjakan Perawan guys. Coba lihat apakah masih perawan. Nunggu di atas aja, nunggu Aji di atas. Kayaknya ketinggalan jauh. Sampai di pos 3. Mantap sih treknya dari pos 2. Dari tanjakan 90% sampai tanjakan Perawan. Itu full nanjak. Dan kali ini dihadapkan dengan nanjak lagi. Kesana ke puncak, itu tanjakannya guys. Tanjakan, katanya sih tanjakan asu. Ini nunggu Aji, El Mufti. Kita nunggu di pos ini aja lah, nyantai dulu. Terat dulu sambil nunggu. Kalau sendiri gas terus sih. Tapi oke lah, berhubung sama temen jadi harus saling nunggu. Safety first, oke? Okay? Akhirnya 15 menit berarti oke. Okay. Tapi keren. Tapi keren. Keren. Kamu keren guys. Lihat tuh view-nya guys. Tanjakannya gimana, Bre? Kelir. Tanjakannya mau kramo. Tanjakannya jos banget. Ada satu tanjakan lagi Mas Aji. Gimana? Itu tuh. Tanjakan mampus. Aduh, oli tiba yes. Oke, kita lanjut. Ini naik tanjakan asu. Namanya sih tanjakan asu. Semangat, semangat, semangat. Kilometer 3 kita nanjak tanjakan. Katanya sih landai. Namanya tanjakan asu. Landai matamu. Kita gas terus. Semangat guys, pelan-pelan aja. Mantap tanjakannya. Jalurnya udah kering. Ada talinya. Udah gila ngikutin orang gila. Jos gandos.
Oke, jadi setelah sekian lama nggak bikin konten untuk YouTube, akhirnya aku launching bikin konten baru aja lah. Ini trial, dia yang trial. Rencana sih mau ikut yang paku aja perahu 25k, mantap sih. Paku aja kecil-kecil cabai rawit, mantap. Sebenarnya ini konten aja sih guys, nggak pakai tali juga bisa sebenarnya, tapi lebih safety pakai tali. Terus puncak Paku Wojo 2421, lama trekking 1 jam 13 kilometer 3. Wah, itu dia. There, you are welcome in the peak, guys. Tos dulu, guys. Paku aja, mantap. Via Flex. Gunungnya nggak terlalu tinggi, tapi nanjaknya cukup. Iya sih. Apa ada Paku Wojo tuh sebenarnya ini nih, guys. Konon katanya pasaknya Pulau Jawa. Sip. Tuh, jadi ini astagfirullah. Paku aja turun lewat Cikunir tanpa motor guys, tanpa kendaraan kita full jalan. Tanpa gojek. Paling nanti kita gojek. Hah? 40. Viewnya bay, itu danau apa ya? Itu danau Jebong. Itu danau apa, Mbok? Sambungan. Lanjut Cikunir enggak? Lanjut banget. Cikunir dulu baru Bisma atau gimana? Boleh. Bisa dilewat sana ya? Desa. Ya lewat sana. Tuh. Ngikutin jalur ini ya, Pak. Jalur ini ya. Habis turun dari Paku aja. Lanjut Cikunir. Yeah. Kena kram cok. Let's go. Ya, siki lu kui. Mau tinggal numpak kocek. Cikunir sumpah. Cikunir. Kita lanjut Cikunir tuh, anjir. Kewer. Mantap. Habis ini habis ke Cikunir lanjut ke Bismo. Waduh. Nyampe Cikunir. Oke, mantap parah. Selamat dulu. Udah gak ada view apa-apa bro. Oke, jadi habis dari Cikunir lanjut Gunung Bismo. Aji lanjut ke Lur, Aji lanjut Lur. Semangat. Lanjut dulu kan. Aku tunggu di bawah ya. Siap. Kalau aku tidur berarti aku capek banget. What the hell. Selamat lo. Halo. Nyong ngasih kado men mau caket tuh ngenteni kowe. Oke, jadi tadi Aji ngojek dari Cikunir ke Petak Benteng. Aku turun dari Cikunir lewat jalur tembus Tieng, guys. Gardu Pandang. Nih, jalur tembus Tieng. Lurus terus bawah Cikunir. Jalurnya sempit, bre. Sampai ini. Bukan demi apa sih? Motor kali ya. Jalurnya rapet banget. Ini katanya tembus Tieng. Di GPS ada jalurnya, guys. Dan ini katanya jalur yang Tieng 50k. Mantep sih. Udah ladang warga. Halo guys. Halo. Ternyata ramai loh jalur ini. Halo.
Bunga makadam, cowok. Baru tahu. Perahu. Dan jalur baru full tangga, guys. Nah, kan jalur lama sih, lebih cepet. Enak lewat tangga. Beberapa ada yang landai, tapi jelas makin jauh sih. Udah 15 kilo target 25. Tadi mutar paku aja, turun tieng. Ini naik lagi perahu. Ha! Bonyok. Kilometer 16. Kita lagi nyampe puncak. Pos 3. 14.37. Hebat. Porter. Mantap. Mas ngantuk, Mas. Bung sama pendaki. Halo. Gimana? Apa hari ini trailernya? 18K, guys. Ramai. Trailan tuh. Iya, Bang. Enggak sih, jalan-jalan aja. Berapa kak ini? Hampir 18. 18. Bukan. Gimana, Mas Luki? Wah, Mas Luki in frame nih, guys. Kayak mau ada kontennya, lu. Kurang. Waduh. Oke. Jadi mau cari tempat camp, gabung sama teman-teman. Ntar ngopi-ngopi dulu. Turun di Engkulon. Tetap ramai, guys. Gas terus. Kopi. Be, Bang. Wah, loyo iki. Bonyok. Baru iki. Bonyok, tangganya bikin bonyok. Kam sampas. Nyampe, guys. Nyos. Sampai perahu kilometer 17.5. Nyampe. Tadi istirahat lama sih, hampir setengah jam, 1 jam. Sampai sini mungkin 1 jam. Lewat jalur baru. Mantul. Rame banget, bro. Oke, kita OTW base camp. Rame malam minggu. Mari kita pulang, lur. Akhirnya balik.